saudara kita kena ingat. Datuk Najib, dia marah, dia kata ini fitnah. Saya pasal Balau Subramaniam punya kenyataan bersumpah. Saudara, saya nak cakap tu. Saya tahu apa makna fitnah. Saya tahu apa makna khazar. Dan tiap-tiap tindakan saya ambil termasuk yang ini, Tuan Guru Ustaz Harindin, Tuan Guru Ning Aziz, Syekh Taha Jabir Al-Alwani daripada Mesir, Syekh Yusuf Al-Kharzawi daripada Qatar, Maulana Imam Ghazi daripada Pakistan, semua hubungi bagi pandangan. Mufti Perak Datuk Khairul Sani, bekas Mufti Wilayah Datuk Hashim Yahya, bagi pandangan. Dan saya kata soal hukum, soal Quran, kita kena rujuk pandangan ini, bukan pandangan Putera UMNO. So kalau betul dia serius suruh baca Fatihah bagi betul, alhamdulillah kan, macam mana ini? Jadi saya tak mau urusan jadi pribadi. Kita tunduk pada nasihat mereka. Dia kata bawa ke mahkamah syariah. Orang tanya saya sedia sumpah, saya sedia sumpah. Tapi sumpah ni bukan mainan. Saya sedia sumpah ikut kaedah Islam dan peraturan syarak dan nasihat ulama. Dia kata jangan sumpah. Ulama kata jangan sumpah. Putera UMNO kata sumpah. Nak ikut dia. Saya kemudian dinasihat bawa ke mahkamah syariah. Saya bawa ke mahkamah syariah. Saya pergi dengan Azizah semalam ke mahkamah syariah. Oh, ada jawab pula. Tak kena jawab mahkamah syariah. Dia nak lari daripada saya santai. Tak kena juga. Saudara, sebab tu saya tak peduli. Kamu fitnah sebanyak mana, saya tak peduli. Kamu guna, hina aku, kamu dah hina. Aibkan aku, kamu dah aib. Pukul aku, kamu dah pukul. Jijikkan aku, kamu dah jijik. Kamu malukan aku, aku lawan insyaAllah selagi rakyat bagi sokongan. Dan lawan apa? Ini soal minyak, soal harga barang, soal ekonomi, soal pengurusan. Betulkan badan kehakiman. Malu kita 50 tahun merdeka, hakim korek, korek, korek. Saya kata, dah, bukti dah keluar. Keluar dengan Suruhanjaya. 50 tahun kita merdeka, orang masih bangkit kewibawaan polis dan peguam negara. Saudara tanya saya, apakah saya musuh dengan polis? Tidak. Ramai polis di bawah yang bagi kerjasama dengan kita. Sokong kita sebab apa? Kita nak pulih imej polis dan tingkatkan. Bukan kerana kita nak dendam. Orang tanya, Anwar, kamu perintah kamu nak dendam? Saya nak ulang. Ni Dr. Mahathir yang sombong tak tentu arah ni pun masukkan saya penjara 6 tahun. Bagi saya kena pukul dan nafikan. Ini orang tua tu pun saya dah maafkan. Biarlah dia beletir sorang-sorang. Ya. Ya, biar, biar. Saya maafkan. Orang kata, macam mana nak maafkan kalau boleh terajang sekali pun tahu. Saya kata, tak. Saya maafkan. Semua, berapa orang pemimpin UMNO yang maki hamun saya 10 tahun yang lalu dan sekarang ulang maki hamun. Dulu saya maafkan. Saya nak bagi tahu kepada mereka, kamu ulang lagi sekali, aku dapat, aku heret kamu, dan kamu jangan ingat kamu boleh selamat. Yang dulu saya maafkan, polis saya maafkan, peguam jabatan peguam negara saya maafkan, hakim-hakim saya maafkan. Tahu tak saudara, saya pernah jumpa seorang bekas ketua hakim negara, bekas ketua hakim negara nombor satu hakim di Malaysia. Jumpa saya jauh, dia panggil Datuk Seri Anwar. Saya membalik-balik, saya tak berpecah kerana dia pun terlibat hukum saya juga. Jumpa, datang tak saya, peluk saya, berair mata. Kemudian sebut, how are you sir? Saya kata baik, alhamdulillah. I am very sorry, saya minta maaf. Iyalah, minta maaf, aku dah kena pukul dah, masuk penjara. Dan saya tak cish berdebah. Saya dah, saya cuma kata tak apa lah, okey. Apa khabar keluarga sekarang, datang sini buat apa? Ya. Tapi saudara, kalau betul dia ikhlas, dia patut bagi tahu pada rakyat, saya tersilap hukum Anwar. Tapi dia tak sebut. Dan saya pun tak kata apa. Saya maafkan dia. Janganlah buat kali lagi, sekali lagi. Ini masalahnya.
Sudah. Dulu berapa orang yang ada yang kata saya bersalah? Ni ketua hakim kata minta maaf kepada saya. Bukan Augustine Paul. Penyangga tu tak kena minta maafnya. Jadi saudara, sebab itu saya kata, kita boleh maafkan. Kenapa? Kita nak perintah ini. Ini soal rakyat. Kalau kita dah sibuk duk marah yang dulu ni, bila yang kita nak boleh susun ni? Saya kata beri saja. Sebab itu saya bagi satu hari. Hari ini perintah, esok harga minyak turun. Satu hari. Tapi kalau saya buat hari ni perintah, nak heret Mahathir, nak heret orang ni, tak sempat kita buat. Sebab itu kita maafkan. Cakap banyak tak? Penampar sekali cukup. Dah, cukup kau. Dah. Tak baik. Jadi sudah, saya harap sudah faham masalah ini. Kita mau perubahan. Pertama, ekonomi. Karena saya bimbang. Kita boleh cakap ni politik. Menteri, Perdana Menteri boleh bagi jaminan. Yes, kita jamin. Pertumbuhan ekonomi tetap 6%. Kita tidak akan sengsara. Kita boleh pulih ekonomi kita begini-begini. Tak betul. Sudah saya bagi, boleh catit pada malam ini. Saya bagi 2 bulan. Maksimum derita rakyat itu bertimbun. Saya bagi 2 bulan ini SMI. Industri menengah dan rendah. Baik orang Melayu, terutama di peringkat Cina yang pertengahan, akan sengsara dan parah teruk. Kita ada kajian membuktikan perkara itu. Saudara, sebab itu kita kena selamatkan rakyat. Kalau orang yang meniaga peringkat menengah itu sengsara, orang bawah dengan harga barang meningkat itu akan sengsara. Saudara, gaji 1,500 tidak ada makna lagi dengan harga barang yang meningkat 30%, 10%, 20%. Kalau gaji 1,500 nilai itu macam 700 ringgit je sekarang. Kalau gaji 2,000 nilainya mungkin lebih sikit daripada setengah. Ini masalah kita. Sudah tanya saya mengapa kita nak pulih? Ini sebabnya. Sebab apa mereka nak alih pandangan, nak fitnah dan aibkan kita sekali lagi? Ini sebabnya. Dia tak tahan jawab kita. Saya tak tahu sama ada debat ini akan jadi itu tidak. Saya dengar ada yang fikir, nak gostan balik, ke depan balik, nak bagi alasan guna. Kerana kerajaan dan ketenteraman negara tidak terjamin, maka debat itu akan dibatalkan. Ada kemungkinan. Saya harap tidak. Kerana saya minta Saifuddin pergi berunding untuk letakkan syarat-syarat supaya fair dalam keputusan. Bagi saya 5 minit, Sabri min, saya 5 minit. Kemudian kita hujah cara baik. Yang kedua saya katakan, soal politik dan negara kita. 50 tahun kita merdeka, kita nak angkat martabat orang Melayu. Dan kita mau kawan-kawan kita Cina dan India ni dianggap sebagai keluarga besar rakyat Malaysia. Kita tak mau umpamanya, kerana kita anggap kita ni Melayu, kuat ketuanan Melayu, nama saja, tetapi pemimpin-pemimpin Melayu memunggah kekayaan yang banyak, kita seronok bunyi Melayu. Jangan bimbang, bahasa Melayu ada. Jangan bimbang, dasar ekonomi baru untuk Melayu. Jadi kita pun tak bimbang. Tapi slogannya hebat, isinya tak ke mana.